Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua disayang Allah. Semua disayang Allah. Barokah dunia, akhirat. Insya Allah. Semangat jamaah. Jangan malu-maluin. Baru sholat segitu aja udah merasa hebat. Gombal. Yang gombal itu nafsu hebatnya, bukan amalannya. Insya Allah amalannya dicintai oleh Allah. Ya, santai saja. Ini jamaah kita berkumpul malam ini karena rahmat Allah, takdir dari Allah. Malam ini tadi disebutkan malam yang luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam satu Zulhijjah, Allah berikan rezeki nikmat kita sholat berjamaah, majelis taklim, baca maulid Nabi, baca surah Yasin, baca ratib al-hadad, kita mendoakan ahli-ahli kita yang sudah meninggal. Kita juga mendoakan penonton-penonton yang bersama dengan kita taklim di rumah beliau masing-masing. Ya, ini insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, malam yang istimewa. Ini rahmat dari Allah. Bukan maunya kita. Siapa yang sangka malam ini kita berkumpul? Siapa yang sangka malam ini sholat dengan baca surah Al-Kahfi karena ibadah? Tidak. Ini rezeki dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Kalau dikatakan oleh guru kita, imam, jangan panjang-panjang, di belakang ada yang sakit. Benar, memang demikian. Tapi jamaah kita sudah sepakat. Nah, berarti rezeki dari Allah. Jamaah paling depan sampai paling belakang terasa khusus semua. Insya Allah sholat kita diterima oleh Allah. Semangat, jangan loyo, malu-maluin. Yang malu-maluin loyonya. Ya, gak boleh loyo, semangat. Ini baru jam berapa ini? Baru 8:30. Iya. Lah kalau ente nonton bola 3 jam, kata Habib kacangnya habis 1 karung. Kadang 6 jam sampai pagi gak apa-apa. Giliran sholat baru sebentar, giliran dengerin taklim baru sebentar udah mirang-miring. Jangan kena provokasi. Ya, jangan. Jamaah kan biasa terlatih. Ya. Saya tajuk gak apa-apa saya sebutkan. Pak Tanto mantan Kapolri, beliau punya majelis di rumahnya. Ya, saya kaget, itu jamaahnya jenderal-jenderal semua, kita taklimnya kalah. Dari maghrib sampai jam 11 malam. Beliau-beliau yang baca Qur'annya kurang fasih dikejar. Baca Qur'annya supaya fasih itu udah berapa tahun yang lalu. Udah sepuh-sepuh, kita kalah. Tapi mudah-mudahan semua di sana disayang Allah, kita juga disayang Allah. Semangat. 3 jam, 4 jam udah sepuh-sepuh masih gagah-gagah. Kalau mau ngelihat yang begitu, jangan lihat ke bawah 1/2 jam kabur. Yang gitu jangan jadi panutan. Benar enggak? Ya. Jangan mau dikomporin lemes. Ya, jamaah miring sana, miring sini. Jamaah saya lihat enggak ada yang miring. Jamaah saya lihat keker-keker semua. Benar enggak? Benar. Jangan mau diprovokasi yang jelek, menurunkan semangat, jangan diikutin. Nanti jadi ngaleman. Ya. Ikutin provokasi yang baik, yang memberi semangat, ikutin dia. Yang melemahkan jangan diikutin, masuk kiri keluar kanan. Ya. Yang melemahkan ibadah masuk kiri keluar kanan. Ya. Jamaah bagaimana kuburan itu sepi. Ya, bagaimana akhirat harus dikejar. Ya, duit gak hati-hati nyari duit, dapat yang haram kalau gak hati-hati. Semoga semuanya halal. Sudah dapat duitnya halal, gak hati-hati makanan dapat makanan haram. Semoga semuanya dapat makanan yang halal. Kuburan setiap waktu menungguin. Kuburan itu sepi. Kuburan itu jadi indah bagi hamba-hamba yang dicintai Allah, yang husnul khotimah. Ini bagian dari kita selagi masih bernyawa untuk mendapatkan husnul khotimah. Benar enggak? Jangan mau dikomporin, semangat jadi lemah. Malam ini kejar lagi sholat yang banyak. Siapa yang menjamin besok kita masih ada umur? Ya, jangan sampai menjadi menangis mayat di pintu kubur. Semoga akhir hayat kita bahagia setelah meninggal, bahagia selamanya disayang Allah. Ya, jangan terlena. Ya, jadi guru-guru juga dilarang melemahkan jamaah dengan ucapan-ucapannya membuat jamaah atau siapapun ibadahnya jadi menurun. Termasuk teman-teman semua, nggak boleh. Harus ngomporin yang baik. Kita sebarkan kebaikan di mana-mana kita berada, kepada tetangga kita, kepada semua yang ketemu di jalanan. Yang bisa minta pertolongan di jalanan kita bisa tolong, tolong dia.
jangan tanya ente siapa, jangan tanya agamanya siapa, karena Rasulullah tidak mengajarkan gitu. Rahmatan lil alamin. Tolong semangat selagi masih bernyawa. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Harus begitu, enggak boleh lemah. Enggak boleh loyo. Negeri kita aman. Alhamdulillah, semoga presiden kita dan rombongannya dirahmati Allah sampai ke Indonesia lagi, aman memimpin Indonesia dalam keadaan iman Islam takwa kepada Allah, dan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Coba lihat negeri yang perang di tempat lain, nggak bisa duduk kayak kita begini tenang, benar nggak? Bersyukur kita, alhamdulillah. Satu, bersyukur kita doain pimpinan kita, negeri kita, tetangga kita, semua kita jaga, kita sebarkan kebaikan rahmatan lil alamin. Nggak boleh malas. Coba kalau ada bom meledak di sana, perang sini, perang, kita bisa duduk nyaman nggak? Nggak bisa. Jadi alhamdulillah negeri kita biar aman dan nyaman. Sebarkan kebaikan dimanapun berada. Tetangga-tetangga kita bikin nyaman. Family-family keluarga kita bikin nyaman. Tempat-tempat kita bikin nyaman. Tempat usaha semuanya dibikin nyaman. Karena rahmat Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Memberi muka masam saja jangan. Ya, memberi mata merah sama orang juga jangan. Kasar-kasar juga sama orang jangan. Ada minamali syaitan, enggak perlu. Ikuti yang lembut-lembut, guru-guru yang lembut, para aulia yang penuh kasih sayang lemah lembut, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin itu. Ya, jangan ikutin yang kasar-kasar, yang galak-galak, yang menyebar ketakutan, menyebar fitnah, menyebar perpecahan, jangan diikuti. Di dalam keadaan demikian, tanamkan di hati kita cinta kepada Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Jadi kita melakukan itu karena Allah dan Rasul. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Humairah, istri Rasulullah. Karena Rasulullah suami paling indah. Suami paling luar biasa, paling bisa menyenangkan istrinya. Enggak ada menyamain beliau dengan kata-kata indah kepada istri tersayangnya. Itu ibunda umat Islam semuanya. Betul? Ummahatil mu'minin. Ya, Humairah. Janganlah engkau tidur sebelum kau menghatamkan Al-Quran. Pertama. Kedua, janganlah engkau tidur sebelum memberikan salam kepada dan memohonkan ampunan kepada seluruh muslim yang di seluruh dunia. Janganlah engkau tidur sebelum memberikan sholawat dan salam kepada seluruh anbiya. Janganlah engkau tidur sebelum engkau berhaji dan umroh. Lalu berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana caranya ya Rasulullah? Pertama, amalkan surah Al-Ikhlas 3 kali. Lalu kedua, baca istighfar. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minum wal amal. Lalu yang ketiga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jamil anbiya'i wal mursalin. Lalu yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apal ya. Semoga malam ini yang sudah biasa mengamalkan lebih semangat lagi, yang belum mari kita amalkan dan jangan ditinggal. Yakinlah yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Ya. Sebaik-baiknya amalan adalah istiqomah. Jangan mau lupa. Sebelum tidur biasa itu lupa. Jadi tugas setan itu juga ada yang membuat kita lupa. Jangan mau lupa. Kita amalkan itu terlebih dahulu. Kita yakin kemurahan Allah akan memberikan pahala tersebut. Insya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.